ini mah kelewatan, ini kamu ke pak kelewatan. Kelewatan lah, punya langsung 6 beli tiap itu bulan. Itu beda, Mas. Kamu pinter banget, dia bawa anak-anak supaya aku gak bisa marah. Dia masuk, Deo, dia masuk, masuk. Dia kakak bisa. Masuk, tidur, Deo masuk. Deo masuk. Ayo masuk. Ketemu lagi bareng gue Judika di Judika Duma Channel. Hari ini gue ada di Trisula. Ini di MSG Motor di Duren Sawit. Nah, kalau udah ada motor-motor kayak gini berarti ada niat-niat tersendiri dari gue untuk mencari motor yang baru. Dan kebetulan di rumah itu sebenarnya udah ada beberapa, udah ada berapa ya, 5 motor. Tapi gue mau cari yang beda gitu. Jadi kita tanya-tanya dulu mana motor yang beda sini yang nanti kita akan coba untuk kalau harganya cocok kita beli ya. Nah ini dia sahabat gue ini, Farid. Bro, apa kabar? Kabar? Abis ini ya, abis di Sulawesi. Sulawesi. Muka masih? Masih, muka masih kosong nih. Oh iya. Jadi tuh kalau kita kesana kan di sana kan tinggi tuh matahari panas, nggak berasa tuh tiba-tiba udah gosong. Tapi kalau orang sana beda, kalau dia ke Jakarta baru gosong. Orang sana nggak gosong, iya. Bisa gitu. Jadi kemarin Farik ini sama teman-teman SGP juga ikut Black Parade di sana. Ada kompetisi ya? Iya. Kompetisi enduro. Tanjakan ada nggak? Nggak ada, ya. Tapi nanjak juga di situ. Oh iya, tapi nggak ada raja tanjakan nggak? Kemarin udah di Hiu Selatan. Ah, Hiu Selatan. Nah, ini dia baru pulang, harusnya besok juga main. Juga di Kuala. Siapa? Kuala ketemu. Oh ada dia? Oh iya, ada di sana. Mangadi. Infonya SGP dapat 2 tuh. Oh itu dapat semua, Mang Ade sama itu. Mang Ade nomor 3. Lokal. Nomor 1. Hah? Mobil nomor 1. 1 deh. Kan nomor 3 apa 4? Hah? Finisher pertama deh. Oh gitu? Iya, benar. Oh, coba lihat tuh. Gila Oboy. Gua taunya dia ketiga apa keempat gitu. Kalau dia finisher pertama, gokil juga, bangga juga gua latihan di Hambalang sama dia. Walaupun kita banyakkan di warung kan, tapi paling enggak kita latihan bareng Oboy. Oh Oboy. Iya, 3 tuh. 3 kan? Ah, 3. Iya. Ade 3 juga kalau enggak salah. Ade mana dia? 3 juga, iya. Karena katanya kalau juara dia, gue bilang kalau lu juara oh, gua kasih. Oh, 4 ke. Hah? Ade 4. 4 ya? Iya. Yeah. Oh, tuh, gila tuh. Kelihatannya artis-artis kayak Ade kayak Oboy gitu main biasa aja, ternyata lu ikut kompetisi di Sulawesi. Kelasnya apa dia? Kelas nasional ini. Nasional kan? Gila dia. Kemarin katanya si Ade aja yang kelas lokal tuh yang finish cuma 9. Iya, 9 orang. Jadi finish aja tuh udah syukur sebenarnya. Nah, ini dia finish ketiga. Congratulations buat Oboy. Heh, gila bangga gua. Pernah dibonceng sama lu. Dibonceng. Bukan main. Oke, ini Oboy juga yang racunin gua sekarang. Dari mereka punya 1, sekarang gua punya 5 motor. Nih mau beli lagi nih. Gila. Kita lihat dulu apa yang ah ini beta gua udah punya. Udah punya. Ini nih. Tapi ini beda ya tipe ya. Iya, ini yang 300. Ini yang RR ya? RR. Kalau aku yang punya X-Trainer. X-Trainer. Nah, gua udah tahu ini yang enduro-nya ya. Enduro-nya. Nah, ini Yamaha. Ini Yamaha. YZ ya? YZ. Ini YZ berapa nih? Ini yang 250X. Ini kayak dibeli Billy kemarin ya? Billy yang patah. Oh, Billy juga kemarin baru beli dia. YZ di jalur dia belinya. Sebelumnya sebenarnya itu dia beli yang 2 tak. Yang kayak gini berarti. 2 tak 250. Udah dibayar tuh di depan kita. Tapi ternyata di tengah jalan dia berubah jadi 4 tak. Katanya takut dia terlalu over ya, apa. Akhirnya dia beli yang 250 ya? 250. 250 4 tak. Nah. Yang ini 250 2 tak. Ya, 2 tak. Yang ini? Ini 450.
Oh ini 4 tak? 4 tak. Oh. 450 cc. Oh ini di atasnya Billy punya lagi ya? Iya. Ini harga berapa? Harganya 165. 165 juta yang 4 tak 450. Kalau bedanya sama ini? Bedanya ya beda mesin. Angkanya? Ini 105. 105 jutaan. Guys, 105 jutaan yang ini yang YZ 250 cc 2 tak. Nah, ini KTM ya? KTM 6D. KTM gua udah pernah pakai. Husky gua udah ini, Bang. Ada itu tinggi sekali. Sebenarnya semua motor trail yang standar begitu di atas 250 cc itu semuanya ketinggian buat gua. Tapi ya kita akal-akalin. Nah, gua yang belum punya tuh atau belum pernah pakai tuh Yamaha. Kalau Husky udah punya, KTM udah pernah pakai, Beta udah ada, KX udah, Kawasaki. Nih, gua mau coba yang ini mending, Bang. Baru datang ini. Wih. Ini apa? Yamaha juga. Yamaha juga ini baru datang. Yamaha berapa ini? Ini 125 nih. Oh, ini di bawahnya itu. Di bawahnya ini. Itu lagi viral ya 125 tuh banyak. Oh, lagi reviewnya lagi kayak kacang nih juaranya. Oh, gitu. Coba kita lihat. Langsung unboxing ini aja. YZ 125 nih baru nyampe nih, guys. Baru nyampe nih. Gerakin. Oh. Aduh. Ini masih crash ya? Crash pokoknya. Masih. Ini belum dirakit nih kan? Ini masih dari Jepang impor. Oh, kondisi begini. Ini bukan dirakit. Ini bukan, Jepang ya? Iya, langsung. Jepang dikirim langsung kayak gini. CPU. Apa? Kayak gini kalau dikirim tuh begini ini ya. Paketnya tuh begini ya. Oh, gini guys, tuh gua baru tahu. Tadinya gua cuma mau cari perlengkapan di sini, mau beli helm. Cuman gua lihat Billy kan. Lihat Billy beli motor YZ kayaknya. Oke juga nih, gua coba dan kebetulan memang di rumah belum ada yang YZ. Ya kalau masalah nanti ibu negara marah, ya kan memang prinsipnya kita lebih baik minta maaf daripada minta duit, bukan minta izin lagi. Oke, yang penting kita kerja kan. Mudah-mudahan dia nggak tahu lah urusan nanti aja guys. Kita lihat dulu nih. Nah, YZ nih. Ini 125. Iya. Keunggulannya apa ini? Motornya ringan. Motornya ringan? Iya. Motornya ringan berapa kilo? 94 apa ya? 94-an ya? 94. Wah, ini kayak KX gua tuh 93. Iya, jadi ini tuh di atasnya KX, di bawahnya ini, jadi gak terlalu liar. Kalau KX kan kecil tuh, jadi dia liar. Ini mesinnya sama kayak KX. Oh, tapi gitu? lebih bertenaga ini. Ya 150 ya? Iya. 125. Ini mau tes suaranya gimana nih? Dirakit dulu. Oh, dirakit dulu. Oke. Tapi nggak ada contoh ya? Ada. Nunggu. Oh, kita lihat contoh. Ada di belakang. Ada di belakang. Oke. Kita dengar suaranya, guys. Kebetulan di belakang ada YZ 125. 125. Oke. Yuk. Nah, ini dia. Ini motor siapa nih? Ada customer. Nih, customer lagi servis ya. Iya. Masih grass juga loh ini. Masih grass. Gila. Ini YZ 125 ini kalau udah dirakit kayak gini ya, guys. Oh, emang dari awal udah biru ya? Iya, udah biru. Oh, udah. Ininya juga biru udah. Gila, udah ini banget udah ngejreng abis. Tinggal pasang dekal kan biar. Iya, tinggal pasang dekal, nomor dan lain. Ini enggak pakai ini ya, enggak pakai starter ya? Enggak pakai starter. Dia pakai engkol. Iya, tapi enteng kok kemarin. Pakai tangan katanya bisa. Bisa. Bener. Ada di Instagram saya itu. Oh gitu. Ada. Oh nanti kita lihat. Pakai tangan bisa karena saking ringannya. Oke, kita dengerin suaranya dulu YZ 125 cc. Nah, coba. Gimana hidupinnya gimana? Hidupinnya. Oh ini. Iya. Pakai tangan bisa enggak? Bisa, ntar pakai sarungan dulu. Oh iya. Harus pakai sarungan. Oh, iya suaranya kayak KX tuh. Enak. Gas habis. Gokil ini gasnya di gas gitu itu langsung kayak langsung tinggi abis gitu. Bener ya kayak KX. Iya kayak KX. Tapi ini lebih kalau kita masuk obstacle yang batu-batu yang tinggi itu ini enggak nyangkut nih, yakin gua. Ini
Waduh, nanti paling kita akalin ya supaya enggak tinggi banget. Iya. Kita biasa rubah, kita turunin dikit. Ini udah di ini udah sama sih. Yang punya udah dirubah nih. Udah. Apa yang dirubah nih? Ini bannya dirubah, terus joknya juga dipapas. Oh, biar lebih pendek biar ya. Lebih pendek. Ini standarnya bannya ini berapa standar? 110. 110 ini sekarang? 100. Tuh, masih ada cara guys. Banyak. Untuk bisa nah, untuk bisa kebetulan kayaknya yang punya ini juga enggak terlalu tinggi. Iya. Yeah. Aduh, gimana ya? Nanti dia marah enggak ini? Tapi enggak apa-apa kan gue tuh enggak sebenarnya tuh enggak boros. Jadi kalaupun dia marah kan cewek ya jangan dilawan aja iyalah. Iya, mau beli ya, apa gitu. Kadang kalau dia tuh marahnya tuh masuk akal. Ini motor 5-6 ini mau dibawa semua emang dipakai semua. Sebenarnya kalau kita jawab juga iya juga sih ngapain. Gue punya moge 2 enggak kepake. Iya. Bayar pajak doang. Cuman cowok kan kadang gitu dengar suara panasin pagi. Besok pengen dengerin motor ini, besok pengen dengerin motor itu kan beda-beda. Iya. Dan apalagi kalau enaknya yang motor-motor kayak gini nih, yang ini kan khusus di hutan atau khusus nggak bisa di jalanan, ya, gitu. Bahas. Artinya kita ini nggak pakai surat-surat, nggak sembarangan, makanya juga paling sekali-sekali kalau kita ke terabas aja kalau ke hutan gitu, jadi aman lah. Oke, kalau gitu, gua akan memutuskan membeli Yajet 125 dan nanti segera akan kita cobain. Gua nggak tahu, gua mau kasih tahu. Kebetulan besok kan kita mau terabas nih sama Judika Gaspol. Gua nggak tahu ini motor gua kasih tahu dulu gua beli atau besok aja setelah pulang terabas ya. Doain. Gua lagi cari apa ya? Cari ilham lah mana yang terbaik saat ini atau nanti. Kita harus pelan-pelan, harus dirasa-rasa. Harus kenal istri, moodnya gimana, jangan lagi PMS lu kasih begini, dihajar lu guys. Ya, oke, kita, gue beli yang itu aja berarti ya. Iya, ntar dirakit. Dirakit, langsung gue bawa, besok gue mau terabas. Wih, mantap. Boleh ya? Siap. Langsung dirakit guys. Let's go. A few moments later. Oke guys, ini motornya sudah dirakit sesuai dengan permintaanku, dibuat yang paling semaksimal mungkin. Kita tuh untuk ukuran standar ini tingginya luar biasa. Tadi dicobain nggak nyampe. Nah sekarang dibuat lebih pendek tapi tidak mengganggu geometri dari motor ini. Artinya kenyamanannya nggak berubah. Apa yang dirubah tadi, Bro Parik? Sama kayak yang motor kemarin itu. Jadi pernya itu di style biar lebih empuk. Walaupun tinggi itu didudukin empuk. Oh, pernya dilempukin. Terus bannya sama dikecilin. Oh. Dari 110 ke 100. Yang linknya nggak jadi? Linknya belum. Ini makanya nanti dilihat dulu gitu. Iya, Abang naikin dulu. Kalau misalkan oke, nggak usah pakai link. Kalau misalkan kurang nanti baru tambah link. Kalau ditambah link itu bisa tambah pendek berapa senti lagi? Bisa 2-3. Iya, 2-3 bisa. Kalau ini nggak pakai link ya. Ini cuman ganti ban sama dari berapa dari 110 ke 100. Dari 110 ke 100 ya, terus sama setting suspensi. Suspensi di setting. Di setting diempukin. Oke, coba kita lihat kita coba naikin dulu. Guys. Wah, masih tinggi lu. Oke. Sebentar ya. Tak turunkan standarnya dulu. Siap. Nih kalau yang repot kalau bebatuan lagi turunan ini gini aja nggak bisa kita gitu. Biasanya jatuh karena ketinggian. Ya, nggak apa-apa. Kita coba berlatih. Hit. Tuh. Sampai. Nggak apa-apa ya. Memang demi kenyamanan nanti kita mencoba untuk menguasai si EZ125 ini. Tenaganya mantep nih. Oke, ini udah kita kasih juga. Ini handguard nih, handguard yang lama nih. Ini punya ya, Husky. Punya Husky aku, jadi masih bisa dipakai. Jadi kebetulan warnanya juga matching. Matching, biru-biru. Kita pasangin. Pasang situ. Oke. Ini udah. Tinggal itu. Bensin udah? Bensin belum diisi. Pakainya apa? Pakai Pertamax bisa, turbo juga bagus. Yang bensin biasa nggak bisa ya? Jangan sayang. Jangan isinya. Ya? Berarti pakai Pertamax. Kalau nggak. Ini campur ya? Campur, iya.
Ukurannya gimana? Ukurannya ada botol ukurannya botol itu. Botol udah siapin? Iya. Jadi 1 liter itu perbandingannya 40% sampai 30%. Waduh. 30 mili. Tok sini dulu kau. Ya. Ini sama kayak kaek berarti kan? Nah ini karto ini biasanya yang menaik menurunkan motor, ngatur bensin dan lain-lain. Jadi denger tuh, ukuran ininya gua enggak paham. Oh, ini sama kayak kaek ukurannya. Ada botol ukurannya kan? Ada, iya. 1 liter berapa ini biasa? 1 liter 30 mili kalau enggak 40. Biasa kayak berapa kasih? Sama, iya segitu. Aku enggak tahu ya. Kita ini kita tukang gas aja gitu. Tukang gas sama siksa motor. Gitu. Oke, guys. Kita sekarang langsung naikin karena udah malam. Trisula juga udah mau tutup. Jadi kita mau pulang. Doakan selama perjalanan mood istriku aman. Jadi sampai di rumah motor ini aman, tidak diteriakin ya. Let's go. Mari kita naik ya. Yo, kita balik dulu guys. Mana si Agus? Tuh, Agus mana? Gus, sopir kemana baru tinggal bentar lo pasti ngopi lo kemana nih? Orang mau pergi malah ngilang. Gus, ada kusir gua nggak? Mana ya tadi air masuk dah. Lu ngapain sih? Apa bapak mencari saya? Apa kalian mengenal saya? Saya Judika penyanyi itu loh. Saya supirnya Judika loh. Pengen ngajar nih, korban konten nih. Apa Anda mencari saya? Ayo pulang malah. Malah bercanda. Ya, enggak, situ loh, mau saya ganti bajunya pakai yang itu. Jersey. Kenapa kalau pakein sekalian tadi itu? Jangan tadi. Jangan enggak berani di jalur apa mengenal saya. Oke, ya. Jalan ya. Makasih. Wah, dia mau lawak-lawak sekarang. Dan di dalam ya, nanti gimana-gimana kita rock and roll aja, kita berdoa mudah-mudahan tidak ada yang buruk terjadi ya. Gua masuk dulu, semangat dan batih. Gua lagi lihat kondisi di dalam kayaknya agak serem guys, kayaknya kena marah gitu nih. Di dalam gue lagi tadi bolak-balik gimana ngasih taunya, mukanya juga lagi ngurusin anak-anak mau sekolah, jadi agak-agak gimana gitu, agak-agak tinggi lah emosinya, apalagi kayaknya mau PMS juga ya. Jadi ini agak-agak waktunya gak tepat gitu kayaknya, tapi mau gak mau lah, coba nanti kita lihat. Mudah-mudahan ya ada mukjizat saudara-saudara yang membuat dia nggak marah-marah banget. Ya kita lihat. Nggak tahu nih dia marah-marah banget. Serem guys. Oke. Udah nyampe motornya mah. Tuh motornya. Ini tadi motor yang ninja. Ninja. Dari bengkel udah lama. Jadi kayak gini dia. Ini. Ini bukan. Kok ninja? Ini kan trail.
ini. Ya ini motornya yang tadi ku ambil. Masih gimana sih kamu? Kamu motor baru? Ini motor baru? Masih gimana? Ini Deo. Itu yang kamu lagi modif-modif itu Ninja yang lama kan maksudnya? Iya, motor yang 250. Nah ini jadinya. Aduh, susah. Iya aku beli lagi nih, Ma. Beli lagi. Itu udah lima itu, coba itu. Enggak, itu masih ada satu tempat yang kosong kan. Coba itu. Tuh. Tuh kan dia suka mah. Dia bagus kan motornya tuh. Iya. Bagus banget tuh. Tuh masih ada yang kosong tuh mah tuh. Masih ada yang kosong satu lagi. Aduh. Nah, ini kamu satu. Beli sampai. Aduh, ini mah kelewatan. Enggak ini. Enggak habis pikir. Ini belum ada. Tadi di situ masih muat tuh. Ini tuh. Kamu baru punya sini. Hobi ini aja kamu udah punya. Tuh, pas satu lagi sini. Kamu punya kayak gini berapa sih sebenarnya? Berapa banyak? Ah, 3. Satu di bengkel. 5. Sama yang itu enggak. Hah? Jual. Tapi ini kan mereknya beda. Ini KX main Kawasaki, ini Cerek Honda. Ini Husky. Tuh, yang itu Yamaha aku belum punya, yang 125. Sama-sama ini suaranya. Ini mah kelewatan. Ini kamu kepak kelewatan. Kelewatan lah, punya langsung 6 beli tiap itu bulan. Itu beda mah, kamu juga kayak kalau apa kan beda tasbih. Ini 100, aku pengen ini yang five. Di atasnya 125cc itu dan five. Yamaha. Lagi viral motornya. Kamu pinter banget ya, bawa anak-anak supaya aku gak bisa marah. Kelewatan ya, kalau aku marah terlalu marah kan ada anak masukin anakmu. Jangan, dia bagus kan tadi lu? Masukkan anakmu dulu. Dia masuk. Dia kakak masuk. Bagus kan motornya? Masuk. Bagus kan motor masuk, dia? Masuk. Masuk. Tidur. Udah malam. Tidur. Tidur. Dia masuk. Ayo masuk. Masuk. Dipanggil opung. Masuk. Dipanggil opung. Iya. Gue panik banget deh. Bilang ninjanya jadi Kawasaki. Rayu lagi. Tuh. Dipanggil opung. Ini dipanggil opung. Nanti kalau nggak suka bisa dibalikin. Coba dipanggil. Dipanggil opung. Ini dipanggil opung. Ayo, mau cobain kan? Pak, papa mau ngomong bentar sama mama. Enggak, Pak. Ya, dok. Iya. Panggil aku. Ini siapa nih yang kerja? Pasti si Karto sama si Agus juga tahu ini. Karto, Agus. Ini ya. Nih, kamu juga tahu nih, papa beli motor lagi. Kamu tahu nggak? Senyum aja. Tahu? Kamu Karto tahu? Eh, jangan senyum. Kamu juga tahu ya? Udah beli motor lagi ya? Tahu kamu? Habis digunting semua guys. Tahu? Ini udah banyak banget loh, udah 5 loh. 6 loh, itu 7. Enggak 6, kok 7? Ini ke-6. 8. Oh no. Itu jangan kau hitung, itu beda. Itu yang trail 6. Oke, kalian enggak besok enggak usah motor. Nah, jual motoran. Motornya gimana? Ya jual lagi aja. Kenapa kamu beli lagi? Ini berlebihan nih. Masa
masa punya motor sampai tuh? Aku kan hobi, mah. Aku kan nggak beli yang mahal-mahal yang gimana, hobi. Itu juga nanti bisa dijual lebih mahal. Hah? Gimana caranya? Iya. Aku kontenin orang mau beli itu. Kau bilang itu nggak mahal, itu puluhan juta juga. Yang mana? Pasti. Yang ini. Iya, lumayan lah. Kan? Tadi kau bilang nggak mahal. Mana? Ini. Lumayan. 80-an lah. Iya kan aku kan nabung mah. Kan aku nabung yang macam-macam. Ya enggak gitu juga kali. Ya kan dan ada aku minta Ferrari sama mama kan aku cuma. Ya mendingan belum punya. Ini punya udah 6. Oh, jadi aku boleh beli Ferrari. Ya boleh beli cukup ya enggak apa juga. Wow. Boleh ya? Enggak bisa juga. Mau ulang tahun. Beli tanah sebelah no. Bukan. Beli. Ini tempat motor rumahnya enggak cukup. Beli Ferrari. Ini mau rumah mau di mana? Mau ke atas lu buat parkir. Kenapa jadi lulu gua gitu ya, sih? Ya marah kan pakai lu gua. Iya kan nanti marah enggak pakai lu gua. Bisa boncengan sama kamu itu. Bonceng. Bonceng apa? Mana ada orang pakai tril bonceng? Loh, yang ada jatuh. Bonceng. Dia nggak tahu guys, kasih tahu teman-teman, komen kalian, kasih tahu video-video nanti aku kasih tahu gimana tuh naik motor dibonceng di jalur, katanya nggak ada. Di mana orang dibonceng di lumpur, di batu yang dia jumping gitu, terus aku ditaruh di mana? Dia belum pernah ikut. Lah aku lihat videomu kamu jumping sampai ke atas gitu. Itu kan nyobain tanjakan, itu bukan harus dilewatin. Ya terus aku kalau dibonceng aku di mananya lagi? Ya enggak naik begitu, kita main jalur enggak tanjakan-tanjakan begitu. Itu kan spesial buat orang yang nyoba-nyobain aja. Terus trailnya buat apa kalau jalannya lurus? Ya beli bebek aja bisa boncengan. Ya ngapain beli trail kalau jalanannya mulus? Kan ini mau jalan rusak, mana bisa boncengan, peluk-pelukan. Gimana sih? Gak tau nih papamu. Udah, papa tidur di luar aja, gak usah masuk. Masih terus. Nah, kamu juga ayo berdua, bertiga tidur di luar. Anaknya enggak mau nih, anaknya belain papanya. Tidur doang. Habis kita kan. Habis gua. Enggak boleh masuk rumah, guys. Suruh tidur di luar. Suruh balikin motor. Bobo di trampolin. Suruh bobo di trampolin. Nah, ini kan dia lagi marah nih. Ya kita tunggu aja besok. Intinya kalau dia masih marah juga, ya mau gak mau ya. Tapi paling gak kita udah bawa motornya besok. Jadi kalau nanti kita harus pulangin, kita bilang kita harus bayar karena udah nyobain motornya, udah ada rusak-rusaknya. Bohong lagi gue dikit. Ya pokoknya kita lihat besok ya. Oke guys, sampai ketemu di jalur kita nyobain YZ 125cc.